hitungan ya. Boleh. Oke. Sebutkan 3 nama pemain asing yang pernah bermain di Persija. 3 pemain asing yang pernah bermain di Persija, Jamerson Silva, Renan Silva, Marco Simic. Terus 3 kan? Iya, udah. Udah, berarti bisa. Berhasil. Lancar lagi enggak pakai hitung-hitung. Yang berposisi sebagai pemain belakang. Samuyama. 1. Maman Abdurrahman. 2. Kurdela. Baru Kurdela. Sama. Nama panjang, lengkap. Ruji Utomo. Oke, 1. Ruji Utomo. Ansamuyama. Oke. Ansamuyamanya kurang. Ada lagi nama panjang Ansamuyama. Ayo. Harus nama di akta kelahiran. Sama di KTP. Ayo. Ansamuyama. Kita kasih pilihan. Kalau keren boleh enggak? Minta dibantuin temen tuh. Ah, minta bantu teman. Ayo. Ansamuyama Pratama. Oke, 2. Ruji Utomo. Yang ada lagi, siapa lagi? Maman Abdurrahman. Oke, mantap. Mantap ya bang? Pas. Oke, langsung kita kasih hadiahnya. Ini dia hadiah spesial dari Rumah Indofood. Boleh maju ke depan bang? Ada temennya gak yang mau motoin? Apa yang diterima pada saat dilatih Thomas Doll gitu ya. Jadi apakah merubah mindset kita terhadap pola permainan atau seperti apa? Gitu. Terima kasih, Bang. Silakan, siapa yang mau jawab nih? Atau boleh saling menanggapi juga boleh. Jadi saling menambahkan. Silakan. Ulang, gue gak denger. Buat kesannya dilatih Thomas Doll, mindset kita bermain sepak bola itu menjadi berubah. Tadinya maksudnya yang keseringan Persija tadinya mungkin bola long, sekarang kita dipaksa buat bermain bola pendek dan tidak boleh long. Terus keterserangan Thomas Doll gimana? Kan kemarin juga pas sesan press conference itu kan lihat lapangan segiri itu kan nggak layak gitu ya. Apakah di lapangan itu? Segiri? Oh, lapangan Palarang. Lapangan Palarang ya. Yang kita dapat OT. Apakah sama pemain juga seperti itu gitu? Iya, gitu ya. Dia sama pemain dia maksudnya berbicara kalau pemain ini apa tuh kalau lapangan ini tidak layak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan main yang cantik ya. Amin. Dan yang akan menjadi simpatik. Amin. Terima kasih banyak ya, Bang. Main ke Rumah Indofood, tanggapannya gimana nih? Kasih kesan kesana dong. Silakan, ini dari sini dulu deh, Bang Abi dulu. Tentunya sangat seru ya, dan kami para pemain berterima kasih kepada pihak supporter, media sudah datang ke Meet and Greet bersama Indofood. Kami mohon doanya agar Persija lebih berprestasi tahun ini. Terima kasih Bang Abi. Bang Firza, silakan Bang. Buat saya sangat senang udah datang ke sini, apalagi The Jack yang udah mau datang ke sini buat menemuin kita. Terima kasih udah mendukung Persija terus, Bejek. Semoga permainan kami lebih baik lagi, lebih bagus, dan semoga kami mendapatkan posisi yang terbaik buat kalian. Ya, buat acara hari ini sangat positif ya, menghibur, ya ramai juga. Kita berterima kasih pada Bejek Mania udah datang ke sini, buat media dan buat teman-teman semuanya. Kita minta doanya buat Persija lebih baik di tahun ini. Semoga bisa menjadi yang terbaik. Amin. Amin.